Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koran jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati dari jajaran keamanan Polsek Laren, Bapak Kapolsek beserta anggota, Bapak Dan Ramil beserta anggota, dan Bapak Linmas. Yang kami hormati pula tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh masyarakat Desa Taman, seluruh tamu undangan, baik dari LPH Joko Tingkir maupun dari teman-teman donatur yang lainnya. Yang kami hormati, yang kami banggakan pula teman-teman anggota Blurek dan juga seluruh panitia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat, memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat bimbingan beliau sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang berbahagia, secara keseluruhan saja mboten tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya di sini sebagai pembawa acara inti. Intinya acara pada sore hari ini adalah kegiatan Komunitas Blurek niki berbagi rezeki. Nggih. Intinya komunitas Blurek sosial niki berbagi rezeki. Kantuk rezeki saking Gusti Allah niki wonten sebagian hak dari orang lain kita salurkan kepada orang lain. Jadi intinya untuk masalah hiburan niki kita kesampingkan. Yang intinya acara hari ini adalah komunitas Blurek sosial ini berbagi ya. Sebelum kita melangkah acara selanjutnya, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembagian bingkisan atau santunan, yang terakhir yang keempat tausiah dan doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan imbalan yang setimpal. Kita niatnya baik, insya Allah dibalas oleh Allah dengan baik pula. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia atau yang mewakili dan juga sekaligus pembina dari Blurek Komunitas Sosial kepada yang terhormat Bapak Isa Ansori, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ingkang kula hormati sesepuh, binisepuh, kiai, para alim, Dusun Taman Prijek, ingkang tansah kula takdimaken. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran pemerintahannya yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil yang sudah hadir dan beserta seluruh anggota jajarannya. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak undangan ingkang siang menika saged hadir, ingkang kawula hormati Ketua Umum Komunitas Blurek dan seluruh jajarannya. Syukur alhamdulillah dening punapa siang menika
kita sedaya tasik dipun paringi rahmat hidayah saking Allah arupi kesehatan, baik menika kesehatan jasmani utawi kesehatan rohani kita. Kaping kalinipun selawat saha salam wajib tansah kita alunaken dumateng baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita sedaya sak menika semerap nopo ingkang patut kita lakukan ing alam donya, kita semerap nopo ingkang sae lan kita semerap nopo ingkang boten sae. Amin. Langsung mawon Pak Gim, boten lami-lami Bapak Ibu. Tapi sak derenge kula mewakili keluarga besar Blurek Social Community niki di bulan yang suci menika mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Lan kaping kalinipun kula mewakili seluruh jajaran panitia ngapunten bek menawi napa ingkang dipun sediakan panitia, baik menika palenggahan pasugatan, mboten nyeceki dumateng manah panjenengan sedaya. Sepindah malih kula ngapunten ingkang kathah nggih. Lan temriki kula mboten kathah ingkang kula sampaikan. Tapi saderenge kula tak crita, Bu nggih. Kula nyuwun izin kalian bapak-bapak, ibu-ibu, kula tak crita saiki. Sak menika Blurek niki insyaallah nek kula mboten silap niki satu-satunya komunitas ten Kecamatan Laren ingkang sampun terdaftar ten gene Kemenkumham, ingkang sampun gadahi payung hukum. Jadi nopo mawon kegiatan ingkang kita lakukan insyaallah saged dipun pertanggungjawabaken, baik itu dari segi hukum ataupun dari segi undang-undang ingkang berlaku ten gene negara Indonesia. Dadi jenengan pun boten usah katik gadah pikiran apa Blurek iku apa, boten usah. Insyaallah Blurek niki sampun dipun akui ten gene negara, sampun terdaftar. Iku kaping setunggal. Kaping kalinipun kula balik malih kula tak cerita. Lolikur tahun kepungkur Bu, kula ndamel jengen Blurek niki, kula bentuk komunitas Blurek niki ten manah kula saiki-iki. Mboten wonten angen-angenan. Nek suatu saat Blurek niki ajenge dados sebuah komunitas ing desa Taman, khususipun ten sekitaripun saged bermanfaat dumateng tiang ingkang membutuhkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kula piyambak mboten nyangka di luar napa ingkang kula angen-angenaken, ternyata Blurek niki sakniki diisi oleh tiang-tiang ingkang betul-betul ikhlas, semangat kebersamaan untuk saling membantu. Alhamdulillah Bu. Dan perlu diketahui Blurek niki dados komunitas sosial niki mboten lami saja nih. 22 tahun kula bentuk, tapi dalam 5 tahun terakhir ini dipatenkan oleh teman-teman dijadikan sebuah komunitas sosial. Dan alhamdulillah 5 tahun terakhir ini kita selalu istiqomah. Setiap tahun kita saling memberi, kita saling berbagi, walaupun itu mungkin di sebagian orang usaha ide apa ngoten. Tapi kang gini kula pribadi insyaallah napa ingkang dipun lakukan kanca-kanca Blurek niki sing dipundhut niku berkah Bu nggih. Mboten usah kata-kata tik mboten berkah niku percuma Bu. Jadi sepindah malih dalam kesempatan ini kula pribadi selaku pendiri sekaligus pembina komunitas Blurek ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan, khususnya ketua sampai jajaran dari bawah. Karena apa? Berkat beliau-beliau inilah sampai sekarang kita tetap istiqomah, kita tetap semangat untuk menjalankan visi dan misi kita, memberikan apa yang kita punya sedikit untuk berbagi bersama mereka-mereka yang perlu kita bantu. Dan saya khususkan, sebab ngapunten Pak Nggih Bu,
Lurek niki mboten wonten ten Tamantok wontene. Wonten ten Surabaya nggih wonten, Makassar nggih wonten, Papua nggih wonten, Irian nggih wonten, bahkan Malaysia. Jadi perlu diketahui, Lurek niki satu wadah ingkang terbentuk, tapi wonten satu ketua umum nggih menika Pak Muhammad Kusnan sebagai ketua umum, ketua wilayah ten Desa Taman niki Bapak Imam Suwongso, dan perlu kula jelasaken ten Malaysia niki wonten koordinator sing bekerja keras demi tersalak terlaksananya napa mawon ingkang dados programipun sedaya anggota Lurek. Inggih menika kula sebut sebagai penghargaan kula dumateng adik-adik kula nomor sepindah sebagai koordinator ten IPUH Perak Malaysia mriko niki Bapak Rosid kali Bapak Kairun. Ten Papua niki sebagai koordinator pelaksana niki Bapak Saiful. Ten Makassar sebagai ketua pelaksana niki Bapak Safi'i. Dan mugi-mugi yo napa ingkang dipun lakuaken napa ingkang dipun jalangan kanca-kanca menika dinilai Allah sebagai amal ibadah. Niku ingkang kita harapaken. Lan terakhir Pak nggih, ngapunten niki sedok-sedok suwe saithik kanggo dulur-dulurku, kanggo kanca-kancaku sing sempat hadir nenggone acara iki. Ini agenda utama kita, jadi tolong jangan begitu apa ya, sebab ini memang agenda utama kita, hiburan ini. Niki wonten tambahan Pak nggih. Lurek niki mboten saged berdiri sendiri. Dalam acara ini kemarin kita bersusah payah mencari donatur-donatur dan alhamdulillah niki wonten donatur. Sekali lagi sebagai penghargaan saya kepada donatur-donatur yang dengan ikhlas memberikan sumbangannya, saya bacakan untuk komunitas. Pertama, saking dulur-dulur komendem LA Mania Formosa saking Taiwan. Kedua, mendem saking Dusun Taman Piyambak. Dan kedua donatur ini saya berharap bukan hanya berhenti sampai di sini, barangkali nanti kita bisa bersama, kita bisa join untuk lebih memantapkan lagi apa yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dan bagi saya tidak banyak yang akan saya katakan sebab ya panas barang Pak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.